Guys, inilah keadaan dia. Saya baru buka tadi. Buka atap dia. Wih, memang semak lah. Nah, semua nih saya mau buka. Potong nih semua. Pakai balik besi nih. Sayang besi nih. Nah, guys, semak sudah guys. Masih lagi berlumpur sampai sekarang. Masih lagi becak. Tidak boleh lah. Memang tidak boleh pakai di area ini. Nah, hancur guys, habis banjir sampai itulah terkuat angin tercabut. Saya rasa ini air terlalu berat, terus dia keluar air nih. Macam ini, macam itu dah tuh betakong tuh air. Habis guys. Lepas kawasan ini okay. Cuma bila dia hujan terus dia akan jadi banjir. Ini proses saya mau buka, saya mau bongkar semua ini atap ya, pakai plastik putih. Yes. Biarlah rubuh sudah nih, kita buat yang baru guys. Itulah cobaan. Itulah dugaan guys. Biarlah dia kasih hancur di tiap aja pun rasa. Kita buat balik, kita buat lagi. Begitulah kehidupan. Bukan selalu kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Macam nih, rubuh. Jadi sekarang terpaksa saya kasih rubuh dia, saya hancur dia. Dan kita buat balik, kita bina balik guys. Jangan pernah putus asa, dengar tuh. Biarpun sakit hati, panat nih membuat nih, mau buka pun panat juga. Kita kena yakin guys, kena yakin. Thank you.
chapter guys, sudah cabut habis besi-besi. Oke, ini besi-besi dia nih. Oh. Oke, ini besi-besi dia banyak, beli pakai juga dia pernah kita biarkan ini. Ini saya buat hydroponics yang barulah pakai ini. Area sana. Oke guys, itu saya untuk video saya kali ini. Apapun kita jangan putus asa. Oke. Apa-apa terjadi pun kita akan teruskan juga. Oke guys. Bukan kita selalu akan berjaya, bukan kita selalu ada di atas. Ingat tuh. Jumpa lagi di video akan datang.